Ya, terbaik. Penat. Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak cerita tiup tayar belakang MTB. Sebenarnya banyak ada video-video tukar tayar basikal dekat dalam YouTube. Tapi sajalah kita nak kongsi kan. First, kita kena buka ini. Keluarkan tayar daripada rantai. Sebelum kita nak beli tiup tayar ni, kita kena pastikan saiz tiup tayar ni. Okey. Kalau kita nampak kat sini, tiup tayar ni saiz dia, rim dia 27.5. Okey. Sama lah juga kita kena beli tiup tayar 27.5. Okey, jom pasang. Ya. Yeah. Okey, mula-mula sekali kita kena tanggalkan nut dulu. Okey, kita kena cungkil benda ni. Tayar ni. Dia sebenarnya benda ni kena pakai tool. Tapi saya tak ada tool, saya pakai tangan je. Okey, kita kopek dengan tangan pelan-pelan. Okey, lepas tu kita kopek slow-slow sampai habis. Buat pelan-pelan. Step seterusnya, kita kena keluarkan tiup daripada tayar ni. Okey, kita tarik tiup tu pelan-pelan. Tarik pelan-pelan sampai habis satu pusingan. Okey. Okey. Kita tarik tiup ni bagi habis satu bulatan. Lepas tu kita cungkil pakai sudu ataupun alat yang boleh pakailah. Dan tarik rim tu daripada tayar. Okey. Belum kita nak masukkan tiup ni dekat dia punya rim, kita kena pam dulu. Okay, kita keluarkan nut ni. Bila kita keluarkan nut ni, baru kita masukkan tube ni dekat rim dia. Okay. Okay. Lepas tu nut tadi tu kita pasang balik sini. Okay, masuk balik dia. Sampai step ni, kita masukkan tube ke dalam tayar. Lepas tu kita tekan-tekan seluruh bahagian dia. Kita buat macam tu sampai habis satu pusingan. Lepas tu kita terbalikkan rim ni dan kita ulangi proses yang sama sampai habis. Tube kita pun dah siap pasang. Proses seterusnya kita bubuh angin je lah. Okey, lepas kita dah masukkan tube kat rim ni, kita kena pump dia.
Okey, dah siap. Ya. Yeah. Bye. Penat.